Christina Aguilera. Christina Aguilera. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Sukses buat Super Meal. Yeah. Banget, tapi cantik, cakep-cakep, dan rame banget. Luar biasa, dan tahu nggak ya? Ini kan selebriti-selebriti dan keluarganya. Oh, kita lihat ya. Siapa aja? Oke, nanti. Oke, kita absen dulu hari ini. Absen dulu ya. Rian Sehan. Rian Sehan. Budila. Alika. Dewi Ayu. Lina Geboy juga. Sana tuh. Heboh ya. Luki Hakim. Rame banget. Ade Gingsul. Ade Dora, Ade Gingsul sih. Dan juga di atas ada mantan artis. Rezaki Karlana. Jahat banget ada mantan artis ganteng-ganteng gitu. Yang penting udah pernah jadi artis. Iya, Dan kita buka hadiah di segmen ini. Wow, ya, apa ya segmen kira-kira? Ini nih. Ya, ya. Segmen ini. Apa ya kira-kira? Nih, tirai 2. 3, 2, 1. Ini dia hadiah tergokil di segmen ini yang bisa Anda bawa pulang, yaitu 4 unit motor dengan total hadiah senilai Rp47.500.000. Ini bisa dibawa pulang. Ya, ya di segmen ini, segmen satu udah dibuka sama 4 unit motor yang luar biasa banget. Wow. Ya udah kalau gitu langsung aja kita carikan. Cari-cari kontestan. Oke, Ule. Ya, terangkan cara permainannya sama 4 cowok ganteng ini. Iya, jadi cara bermainnya semua disimak baik-baik. Tugasnya adalah kontestan harus memasang plat nomor yang ada di sini nih. Nah, di mana? Dipasang di sini juga kan. Ini ada bautnya dan juga ada obengnya. Dan juga memasang nih spion ngaca dulu. Ngaca dulu, Mas. Itu akar gigi ya yang keluar. Banyak banget. Ya. Nah, harus pasang spion dan juga plat nomor. Ya. Ini. Siapa yang duluan itu yang ikut trading sama juraga. Iya. Oke. Okay. Kalau udah selesai harus naik motor. Nah. Oh gitu. Tanda pada selesai naik motor ya. Yeah. Oke, okay, understand? Mengerti? Ten. Ten. Waktu paling cepat. Cepat. Oke, okay, are you ready? Ready. Are you? Are you? 3, 2, 1, mulai. Ayo. Oke. Okay. Bang, udah kelar, Bang.
Ojeknya udah laku, Bang. Aduh. Jadi yang paling cepat adalah Rafael. 1-2. Teku Zaki. 1-2. 2 juta. Saya beli Menkun atu. Ya. 1-2. 2 juta Rian Sehat. Terima kasih. Dan Rafael, artinya kamu akan bertemu saya di sana. Ya, mari ikut saya. Oke. Okay. Let's go, Jigo. Oke, Rafael. Masih, ya oke, pegang mic sendiri. Oke. Okay. Nyanyi soalnya. Ya, ya, ya. Ya. Cemes, cemes. Semes, Pak, semes. Bukan cemes ya. Bukan. Oke, Rafael. Ya. Selamat ya, gue gak nyangka lo ternyata juga mungkin dulunya mantan montir ya. Bisa memasang secepat itu ya. Iya, iya, benar-benar. Oke, sekarang lo bisa memenangkan motor-motor yang ada di situ. Ya, ya, kita nggak tahu motor yang mana. Ada motor 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, caranya adalah kita panggil dulu, ini adalah si montir cantik. Wow. Kalau montirnya begini, gue mending balik lagi jadi montir deh daripada jadi boyman. Oh gitu ya, 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 ya. Nah, ini montir bukan sembarang montir ya. Namanya Nur. Nur. Kalau siang Nurdin. Oke. Okay. Montir ini menyimpan 6 plat nomor. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menurut kamu, kamu pilih 3 plat nomor yang menurut kamu isinya zong. Justru kamu pilih yang zong dulu nih. Oh, pilih yang zong dulu. Ya, buat yang nanti disingkirkan. Bukan milih yang mau dipilih. Oke. Okay. Ya? Oke, okay, pilih 3 yang menurut kamu zong dulu. 4. 4, 1. 2 lagi. Ini yang disingkirkan ya. Berapa, yang berapa? Zong. Ini yang menurut kamu zong. 1. Boleh tanya teman-teman. Ya, ada teman-teman. Kamu udah pilih 4. Masih ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 6. 2. 2. 2. 1 lagi. 2, 4. 1 lagi. 2, 4. 1 lagi. 5. 2, 4, 5. Ini yang dibuang ya? Iya. Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka yang menurut kamu, Zong. Iya. Ya. 3, 2, 1. Zong. Yeah. Hey, yeah. Zong. Aduh, 2 lagi nih. Kamu pilih ya. Sisanya ada 3. Sisanya ada 1, 3, dan 6. Nah, dari angka 1, 3, 6. Menurut kamu, yang hadiahnya paling besar, Mandose. Ya. Yang paling besar ya. Karena gue suka angka 6, gue pilih angka 6. Kenapa 6? Gue suka aja lah angka 6. Suka aja angka 6? Angka favorit kalau ditanya pasti angka 6. Enggak 1 atau 3? Enggak. Bukannya semua orang pengen jadi nomor 1? Ya pengen nomor 1 tapi... tetaplah angka favorit nomor 6. Nomor 6, oke. Okay. Apa tanggal lahirnya Tina Tun ya? Balik lagi ke situ. Oke, deal? Deal. Deal. Artinya 1 kamu tolak. Iya. Benar, yakin kamu tolak? Aduh, iya. Aduh. Kita buka ya kamu tolak ya. Oke. Okay. Yang kamu tolak adalah 3, 2, 1. Pose. Sayang banget, kelas super deal satunya ditolak. Padahal tulisannya adalah 1 unit motor milik Anda bisa dibawa pulang nih. Harusnya lo milih ini dapat motor 1. Tapi gak usah khawatir ya. Le, bukan 1 motor, Le. Motor 1. Oh, iya. Dasar kamu buta aksara. Jadi bisa ada yang dapat 2 motor juga? Gak tahu. Oke. Okay, kan masih ada motor 2, masih ada motor 3, motor 4. Mudah-mudahan dapat 3 motor ya. Amin. Ya. Kamu memilih plat nomor 6. Oke. Okay. Kamu sudah membuang 2. Terus kamu anggap zong lagi 4 dan 5. Yeah. Kita buka 5 dulu ya, yang menurut kamu zong. Oke. Kita buka 5. Mudah-mudahan bukan motor nih, kamu buang soalnya ya. Iya, iya, iya. 3, 2, 1. Yes! Zong! Yes. Untung ditolak. Yes!
Tadi plat nomor 4 juga ditolak ya? Tolak. Kita buka ya? Iya. Nih, jangan sampai nyesel nih yang ini nih. Ya. Mau tuker gak? Enggak. Enggak, oke. Okay. Enggak. Deal ya, deal ya. Nomor 4 ya. Kalau enggak gue buka nih, deal. Deal. 4 kamu tolak. 3, 2, 1. Apa sih? Plat Super Deal 4-nya. Padahal tulisannya adalah motor nomor 2 jadi milik Anda. Nggak jadi bawa pulang motor nomor 2 senilai 12 juta rupiah. Kita buka lagi. Plat motor 3 kamu tolak juga ya. Iya. 3. Aduh. 3. Aduh, kenapa kok aduh? Tinggal satu lagi. 3, 2, 1. Yes. Yes. Nah, pertanyaannya, apa dia kamu di plat nomor 6? Bisa jadi zonk, bisa jadi motor. Motor ada belum, motor 3 belum ya, 4 juga belum. Ya? Bisa zonk juga? Bisa. Ya elah. Kita gak tahu ada berapa zonk di Super Deal. Gimana? Ya. Oke, kita buka langsung ya. Oke deh. Terimalah nasibmu, Rafael. 3, 2, 1. Ini hadiah kamu adalah apakah zonk, ataukah motor, ataukah hadiah lainnya ternyata... Luar biasa nih, karena plat Super Deal 6 yang Anda pilih ini, Anda membawa pulang motor nomor 3 dan motor nomor 4. Dengan total hadiah yang Anda bawa senilai 23.200.000 rupiah. Buat bonceng Tina Tun. Tetap Tina Tun lagi. Ya udah, setelah ini Rafael bakal ngojek berdua Tina Tun. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini bakal yang lebih seru lagi, tetap di Super Deal. Gokil. Motor lumayan kalau 2 biji. Capek nyanyi bisa ngojek. Betul. Benar kan? Dan sekarang kita akan lihat apa dia ngojek lagi apa tetap nyanyi. Boleh. Kalau gitu kita jarkon. Cari-cari kandestan. Alika, maju Alika. Mela. Oke. Wait, don't. Wur. Ruwek. Ruwek. Hey. Dina Gewa ikut kita main. Betul. Oke, Lina Lady Gay Boy. Yap. Ya. Juga ada Mela Barbie, ada Alika dan juga Gerendra Kara ya. Oke, kita akan bermain di... Kita akan bermain di... Cantang, cari bintang. Oke. Caranya adalah... Ya, gak akan saya beritahu. Namun, di cari bintang ini akan ada sesuatu hadiah yang bisa dibawa pulang di segmen ini. Ada di tirai satu. Tirai satu? Nah, kita lihat nih. Apo sih yang adinda di tirai satu. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang bisa Anda perebutkan pada segmen ini. Yaitu 2 unit motor dengan total hadiah senilai 24 juta rupiah. Semoga beruntung. 2 di antara kalian artinya akan mendapatkan salah satu motor ini. Ya, ya. Jadi 2 motor itu bisa dibawa pulang satu-satu. Kita nggak tahu nih dari 4 ini siapa yang dapat motor, siapa yang bakal gigit jari. Ya, caranya gimana? Caranya gimana kan? Ya. Oh itu nap. Tadi, oh oke. Sebentar. Mana sih? Tada. Ini agak. Okay. Nanti dulu. Sabar ya. Tadi, main comot aja dia. Oke, di dalam ini adalah angka-angka untuk menentukan urutan. Nanti kalian akan saya beri abah-abah 3, 2, 1 ngambil ya. 3, 2, 1 ambil silakan. Oke. Allah heboh ya ibu-ibu ini. Tenang. Sekarang dibuka. 3, 2, 1 kasih lihat ke depan. 1, ngok. 1, 3, 2, 4. Sekarang berdiri sesuai urutan. Oke. Satu di sebelah sini. Satu di sini diurutin. 4 balina di sebelah sana. Oke, berarti dibalikin lagi lollipopnya. Boleh. Set. Terima kasih Nabila. Sama-sama guys. I love you. Oke, sekarang kita mundur.
Mundur, oke. Kara. Makin cantik aja. Bisa aja, iya, aku bilang kastet loh. Oh, cewek-cewek yang pengaduan namanya nih ya. Ya, ya. Oke, Kara, di depan kita ada gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan di dalam gelas tersebut... Luar biasa ya. Abis makan, tadi buka puasa apa? Kroto ya? Kameramennya maju-maju ya, mancing sih lo. Oke, di dalam gelas-gelas ini ada dua isinya hadiah, 5 zong. Jadi dua hadiah motor, 5 zong. Tugas kamu adalah memilih mana gelas yang menurut kamu hadiah. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana gelas yang menurut kamu hadiah? Katakan dan bilang deal sama saya. Tiga, dua, satu. Lima. Hah? Lima. Lima. Deal? Iya. Deal. Melbar. Oke, pilih yang mana gelasnya? Apa nih, yang tujuh, yang lima. Selain lima. Lima udah dipilih sama Kara. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Dua deh. Hah? Dua. Berapa? Dua. Dua. Deal? Deal. Oke, deal. Sisanya tinggal satu, tiga, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Silakan pilih satu. Satu deh. Satu, tinggal 1, 3, 4, 6, 7. Pilih. Boleh tanya, oke. Bilang deal sama saya. Ada 1, 3, 4. Satu deh, satu. 1, 3, 4, 6, 7. 7 deh, 7. 7. 1, 4, 7. Ayo, bilang. 1, 3. 7 deh. Deal. 1, 3, 4, 6. Berapa ya? 1, 3, 4, 6. 1 deh. 1. Deal. Deal. Oke. Yang hadiah. Iya. Artinya Kara milih nomor? 5. Mela? 2. 2. 7. 1. Kita buka dulu gelas 3 yang tidak dipilih oleh siapapun. Gak ada yang pengen 3 tadi ya? Gue pengen 3 sih. Hah? Apa? Gue pengen 3 sih. Oh pengen 3? Boleh ganti. Mau tukar boleh? Enggak. Saya tanya dulu dari ujung sini dulu. Oke, saya kasih kesempatan lagi, ada yang mau tukar? Jangan. Tapi jangan. 5 aja. Lama-lama? Enggak, udah. Tetap, 5. Mau tukar? Tetap deh. Ada mau tukar? Tetap deh. Enggak, oke. Okay. Berarti kita buka 3 yang ditolak oleh kalian. Ditolak nih ya. 3, 2, 1. Berharaplah ini bukan motor ya. Zong, selamat ye. Oke, okay. 4 juga gak ada yang dipilih ya. Ada yang mau tukar 4? Sebelum saya buka, mulai dari yang pertama tadi Kara. Mau tukar 4? Kalau nggak mau saya tanya PRB. 2 aja kok, Mak. 2. Mau tukar, Alika? Mau tukar? Enggak, Kak. Oke, gak ada mau tukar? Deal, kita buka nomor 4 yang ditolak oleh kalian. 4 yang ditolak adalah 3, 2, 1. Saksikan. Apa? Kayaknya motor nih. Makanya berdoa, jangan motor. Zong. Untung ditolak. Oke. Oke. Artinya 2 zong sudah terbuka di gelas 3 dan 4. Ya. Sekarang ada 1 gelas lagi nomor 6 yang belum dibuka. Tapi pertanyaan saya adalah, kalian ingin dengan gelas masing-masing? Atau nih yang udah pasti-pasti nih. Yang udah pasti-pasti. 1, 2, 3 juta. Udah pasti nih. 1, 2, 3 juta. 1, 2, 3 juta. Ini udah pasti nih. 1, 2, 3 juta. Motor ini harganya dua-duanya 24 juta. Ya. Gak sebanding sama 3 juta. Kok 3 juta mah ngapain kecil buat artis? Apa? Beli tas juga kurang. Beli tas juga udah kurang? Kurang. Oke, jadi ditolak kamu, Mel.
Tolak? Tolak. Oke, Mela Berwin mau nolak duluan. Deal? Deal, deal. Lanjut Mela, deal. Kara, mau 3 juta apa lanjut? Ini nyari duit zaman sekarang susah, apalagi 3 juta. Tapi jadi, mudah-mudahan dapat motor deh, tapi mudah-mudahan deh. Jadi tolak? Tolak juga. Deal? Deal. Dua orang sudah menolak duit. Alika, mau 3 juta apa menolak seperti mereka? Hah? Tolak aja deh. Hah? Yaudah, tolak aja. Tolak aja. Deal? Ya, ya udah. Deal. Tinggal Lina Lady Gay Boy. Wanita yang realistis atau yang ingin tantangan? Lanjut aja, lanjut. Lanjut, ditolak. Penasaran, 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 penasaran. Deal, deal, deal. Abang deal. Jarang pulang loh. Iya loh. Iya, deal, deal. Oke. Tadi Lina milih nomor 1, Alika 7, Mela 2, Kara 5. Ada satu gelas nomor 6 yang belum dipilih. Ya, gak ada yang milih ya. Gak ada yang milih ya. Ada yang mau tukar sama nomor 6 dulu? Oke, sebelum saya buka. Gak mau? Gak mau? Gak mau? Gak mau nomor 6? Oke. Sekarang saya mau buka dulu dari ujung sini dulu. Tadi milih nomor berapa? 1. 1. Kalau ini motor nomor 1, artinya ada satu kesempatan lagi di antara kalian yang bertiga untuk dapat motor. Tapi kalau ini Zong, berarti kita masih nggak tahu nih motornya ada di mana. Nomor 1 kita buka. 3, 2, 1. Ya Allah, Robi. Motor. Lihat di atas. Kasian deh Lina Gay Boy, pilih gelas nomor 1, isinya Zong, cakwok, cakwok, cakwok. Maaf. Silakan kembali Lina, thank you. Oke, sekarang ujung sini lagi. Kara, kamu memilih gelas nomor 5. 5 itu angka apa sih? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Emang selain 5 apa tadi pengen? Selain dapat 5 kali matematika. Oh, wow. Nggak apa-apa ya. Orang yang di raportnya sering dapat 5 belum tentu jadi miskin. Ya. Oke, kita buka nomor 5. Gara-gara matematika sering 5. Kita buka 3, 2, 1. Kita lihat. Gara-gara matematik dapat 5, pilih gelas 5. Ya, sedih banget. Isinya ternyata Zong. Cakwok, Dekara, cakwok. Oke, tadi yang tidak dipilih oleh siapa-siapa adalah nomor? 2. Apa? 6 yang gak dipilih ya. Kamu 2, kamu 7. Ada nomor 6 yang gak dipilih oleh siapa-siapa. Kita lihat nomor 6. Yang tidak dipilih oleh siapa-siapa. 3, 2, 1. Nah lu. Gak ada yang milih kelas 6. Padahal isinya adalah satu unit motor yang ada di tirai 1. Senilai 12 juta rupiah. Cakwok, cakwok. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian berdua? Apakah Mela apa Alika yang dapat motor? Artinya salah satu di antara kalian dapat motor, satunya lagi adalah Zong. Oke. Mau buka yang mana dulu? Hah? Apa? Jangan nih, gak tahu. Buka kamu dulu. Buka barengan aja. Hah? Buka bareng? Buka bareng. Oke. Kita buka bareng deh, mau maghrib yuk. Oke, udah tadi. Oke. Bisa buka bareng sayang? Ya. Kita keluar bareng nanti ya. Oke. Hei. Kita keluar bareng, buka bareng di depan kokas, ya kan? Oke, gelasnya dideketin, 2 dan yang lain disingkirkan, dulu. Gelas-gelas yang lain disingkirkan, zong-zongnya disingkirkan. Ya. Oh, enggak bisa ya? Oke. Ya udah, berarti kita buka gelas nomor 2 dan nomor 6. 2 punya Mela, 7 punya Alika. Kita buka ya. 2 punya Mela,
7 punya Alika. 3, 2, 1. Selamat, selamat, selamat Alika. Laki nomor 7 ternyata nih karena di kelas 7-nya ada 2 unit motor yang bisa Anda bawa pulang. Ditirai 1 dengan total hadiah senilai 24 juta rupiah. Selamat Alika. Dan ternyata dapat motor 2 ya. Motor 2 Ule. Aduh, keribo. Ya, oke. Kalau begitu apa? Uangnya balik lagi 3 juta. Uangnya nanti di belakang kita ya. Kita tawer ya kan. Oke, Alika selamat dapat motor 2. Dan setelah ini apakah ada yang menantim sama seperti Alika atau tidak? Kalau begitu jangan mana-mana tapi Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. TV Epicentrum. Iya, banyak ya studionya ya. Biar banyak aja kelihatannya. Biar banyak apa kan cuma 17 ya kan. Masih di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Alright. Yap. Sekarang kita lihat apakah teman-teman kita ini akan ketawa karena dapat hadiah atau ketawa gara-gara stres dapat zonk. Nah, kalau tadi kita udah bagi-bagi motor kan, kira-kira yang ini zonk atau dapat lagi nih? Ah, langsung aja kalau gitu, Cargon. Cari-cari kontestan. Adek, maju deh. Coba ikut, maju, Wektor, wer. Lewat lagi. Kruwek. Emi, ayo, ikut ke depan. Wek, berwek. Kruwek. Kasih. Mas, Agen Uya, ini ada Jenita Janet. Saya gak nunjuk bapak loh, kenapa bapak kesini? Saya manggil Jenita Janet. Saya diajak syukur, gak diajak nyusul. Oh iya, iya, iya. Udah gak apa-apa. Oke, Ade, Padilla, Debbie Ayu dan juga Chef Aiko. Yap. Kita akan main apa nih? Kita akan main pemilu. Hah, pemilu? Iya, pemilihan wakil Agan Uya. Iya. Yeah. Terima kasih Nabila. Oke. Okay. I love you. I love you too. Oke, okay, jadi ibu-ibu dan mbak-mbak yang berbahagia. Iya. Chef Aiko bisa bergeser. Kita akan mengadakan pemilihan umum. Karena saya butuh wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintah ini. Ya. Karena pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat mengangguk menyambut gembira. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Oke, pemilihan umum versi Agan Uya adalah ini. Ada kartu hak suara. Nih, saya bagi. Jangan dibuka. Ini rahasia konfidensial dan rahasia. Elastis, bombastis, fleksibilitis. Nah, sekarang gitu. Saya punya wakil-wakil atau caleg, calon-calon wakil saya. Ya, calon wakil juragan, cajuk. Ya. Nah, di depan itu lihat, ada yang pakai batik. Namanya Bapak Ule dari Partai Ubun-Ubun Indonesia. Ibu Nesa dari Partai Minta Sedekah Indonesia. Dan ada Safri dari Partai Koreng Indonesia. Assalamualaikum. Masing-masing akan berkampanye. Dimulai dari Ule, silakan kampanye diberi waktu 2 detik. Oke, jadi visi-misi saya, misi-misi saya apabila terpilih menjadi wakil juragan Uya, saya akan mengkeribokan masyarakat dan saya akan memasyarakatkan keribo. Jadi untuk yang pertama mau keribo, ya silakan menjadi partai saya. Nah itu, Saudara Ule. Silakan Ibu Nesa untuk kampanyenya. Jika saya terpilih menjadi calon wakil Agan Uya, saya akan mengemban amanat dari rakyat untuk membesarkan hadiah-hadiah di Super Deal dan membuat semua rakyat Super Deal lebih sejahtera. Pilih saya, nomor 2. Tapi yang saya lihat dari matanya, dia nggak pengen jadi wakil Agan Uya, pengen jadi istri Agan Uya. Terakhir dari Bapak Sapri,
Aduh. Kampung Rambutan, Pondok Pinang. Cakep. Pulangnya lewat Sudimara. Para kontestan dimohon tenang, orang ganteng mau bicara. Oke. Silakan Pak. Yang pertama kalau saya terpilih menjadi asisten Agan Uya, yang pertama saya akan mempermak muka saya seperti Lucky Hakim. Yang kedua, saya tidak ada yang namanya jong. Saya hilangin semua termasuk Agan Uya. Jong. Jong saya hilangin termasuk Agan Uya. Dan mudah-mudahan saya juga bisa gantiin Agan Uya. Sekian. Lebih korengnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian. Lebih korengnya mohon maaf. Terima kasih. Lebih kurang. Oh lebih kurang salah ya. Benar-benar durhaka nih wakil ya. Oke gini. Kita sudah mendengar mereka berkampanye. Sekarang di depan kalian ada kertas suara. Kira-kira. Jangan dibuka dulu ya. Kira-kira. Siapa yang mau memilih, siapa yang mau golput? Karena kalau memilih, berarti hak suaranya dikembalikan ke saya. Tapi kalau golput, berarti sesuatu di dalam hak suara itu adalah hadiah kamu. Oke, siapa yang mau memilih? Mau memilih siapa? Karena para calon wakil juragan itu membawa hadiah masing-masing. Tapi ingat, di Super Deal ada hadiah besar, ada hadiah kecil, ada zong. Oke. Okay. Oh, apa nih? Mau memilih? Ya. Memilih, oke. Okay. Pilih siapa? Ule. Ule, oke. Okay. Pilih Ule, Deal? Deal. Deal. Kenapa pilih Ule? Pengen keribo. Oh, pengen keribo? Pengen keribo. Apa sih? Debbie? Yes. Apa sih? Oke. Okay. Mau milih? Pilih. Nomor tiga. Nomor tiga. Sapri. Yakin orang cantik seperti Anda milih Sapri? Insya Allah. Waduh. Apa sih? Jadi yakin Sapri Deal? Hak suara saya ambil nih. Saya ambil. Ini berarti saya ambil tadi ya. Oke, ambil. Deal. Sapri. Deal. Boleh, Sapri. Pilih. Pilih, siapa? Saya ambil berarti ya. Yang keribu. Yang keribu, boleh. Ya. Yeah. Deal. 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 Tumben lo laku lo. Yang cantik ada yang milih, yang cantik tuh. Berhubung tinggal satu, tetap saya pilih yang tengah. Yang cantik? Iya dong. Kenapa? Eh, sesuai, bajunya sama warna wig saya. Apa samanya, adek? Biru sama hijau adek kakak. Oh iya, iya. Yakin Deal mau yang cewek? Tetap pilih cewek, Deal. Deal, Deal. Nah, kita lihat nih yang ditolak oleh kalian di sini. Ini semua hadiah nih, semua sama ya. Kalian menolak ini. Kalau pengen golput tadi ini harusnya kita buka hadiah kalian nih. 3, 2, 1. Zong. Selamat, selamat ye. Nolak kertas hak suara. Keputusan yang sangat tepat, pat, pat, pat. Karena isinya adalah zong. Hei. Siapa sih itu? Keras banget. Untung golput. Untung gak golput. Kalau golput, zong. Makanya emang nggak boleh golput. Nah, hak suara memang wajib digunakan para rakyat agar tidak disalahgunakan oleh siapapun atau pihak-pihak yang ingin mengganggu kelancaran pemilu. Oke. Okay. Nah, sekarang Aiko memilih Ule. Memilih Aiko dengan Fadila ya, yang memilih Ule ya. Kalau Mbak Debi memilih Sapri. Ade memilih Nesa. Kalian ingin tetap dengan pilihan masing-masing calon wakil juragan kalian atau kita panggil Bawaslu, petugas Bawaslu. Gua bener-bener ngikutin lo nih. Ya, oke. Dia adalah petugas Bawaslu, mbak-mbak pengawas lu.
Ini cabang Purwodadi. Dia bukan membawa kotak suara, tapi kotak amal kayaknya ya. Oke, nah. Pengen tetap pilihan masing-masing wakil-wakil kalian atau sesuatu dalam kotak yang dibawa Mbak Bawaslu? Apa sih? Pengen? Kalian bisa pilih yang sama semua. Pengen wakil-wakil yang kalian pilih tadi atau kotak ini? Tetap. Aiko tetap, deal? Deal. Devi, Ayu? Yes. Mau Sapri apa kotak? Sapri. Deal? Deal. Dealnya kenceng dong? Deal. Deal, yakin baru. Mbak Dila, mau calon Bapak Ule atau kotak? Pilih. Hah? Pilih aja. Ule. Ule aja. Deal? Deal. Tapi kita nggak tahu loh hadiah besar di mana, kecil di mana, zong di mana. Kotak. Deal. Jadi kotak ya, nggak pengen Ule ya. Ade, pengen cewek cantik apa kotak? Kalau memang cewek cantik nggak ada hadiahnya, ya paling nggak dia bisa buat bini saya ntar. Oke. Deal? Cewek. Deal. Nesa, lo bakal dibawa pulang lo. Ya. Kita buka aja langsung Nesa ya. Hadiah kamu deh. 3, 2, 1. Nih punya Ade nih. Ibu Nesa dipilih buat jadi wakil juragan Uya nih. Ade Gincu luar biasa. Selamat ya, selamat. Karena Anda mendapatkan uang cash senilai 7 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta rupiah. Silakan kembali Ade. Nesanya dibawa pulang nanti ya. Oke. Nesa silakan kamu sudah terpilih langsung mengemban tugas rakyat. Yang memilih Sapri siapa tadi? Debi. Debi Ayu. Kamu tetap mau Sapri atau kotak? Sekali lagi saya tanya. Tetap pilih Sapri. Oke, deal ya. Oke. Deal. Kita buka hadiah kamu di Sapri. Pri, ayo Pri. 3, 2, 1. Ya lama banget. Kenapa? Kira-kira feelingnya apa? Kira-kira feelingnya? Selamat Mbak Debi Ayu. Karena Anda memilih Bang Sapri sebagai wakil juragan Uya. Kalau gitu langsung dikasih tuh sama Bang Sapri. Uang cash senilai 5 juta rupiah. 5 juta. Tumben Sapri bawa hadiah loh. Ya. Selamat Debi. Silakan kembali. Ya. Berarti kita nggak tahu zongnya ada di mana. Ternyata Sapri bawa hadiah. Apakah di Ule, apakah di kotak ini? Oke. Okay. Atau mungkin juga nggak ada zongnya. Pertanyaannya adalah, kalaupun ada zongnya, kita nggak tahu nih. Yang dapat Chef Aiko apa kamu, Pak Dila. Ya, kalaupun ada. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kalian. Kalian tetap yakin dengan hadiah masing-masing? Atau mau tuker lagi? Yang Ule jadi box, yang box jadi Ule. Atau tetap? Chef Aiko, mau Ule apa kotak? Pakai hati, ayo pilih. Dari tadi kamu memilih Ule. Ule. Tetap konsisten, Ule. Yakin? Gak mau jadi kotak? Insya Allah. Deal? Yakin. Deal, waduh kenceng banget. Pertanyaan terakhir untuk Anda, Fadila. Mau Ule, wakil rakyat Ule, atau box tetap? Tadi kan sempat Ule, tukar ke box. Pengen balik lagi ke Ule, apa tetap di box sekarang? Ayo. Ya udah kotak. Kotak, deal? Iya, deal. Bismillah, deal. Deal. Dan saya pastikan, antara Ule dan kotak, salah satunya adalah
Zong. Jadi kita nggak tahu nih, Zong ada di sini apa di sini. Tapi kalau bukan Zong, kita nggak tahu hadiah satu lagi, hadiah besar atau kecil. Kotak akan kita buka, yang dipilih oleh Fadila menolak pulih. Kita lihat, 3, 2, 3, 2 setengah, 2 seperempat, 2, 1 setengah, 1. Diraih 3. Diraih 3. Kenapa? Deg-degan. Kok deg-degan sih? Deg-degan. Deg-degannya kenapa? Gara-gara tirai 3 jadi deg-degan. Emang pilih kira-kira tirai 3 apa isinya? Maunya mobil. Maunya mobil. Pertanyaan terakhir buat Fadila. Pengen tetap tirai 3 apa? Ganti ke ule? Atau? Kamu juga mau tetap ule apa? Pengen ganti ke tirai 3? Nino Ajem. Oke. Ule. Tetap ule. Tirai 3. Tirai 3. Oke, yakin ya? Deal ya? Deal. Kita buka. Kamu juga deal ya, ule ya? Ule. Deal. Iya. Kita buka dulu tirai 3 hadiah Fadila. Kalau ini Zong artinya hadiah Aiko. Tapi kalau ini hadiah Aiko, maaf kamu dapat Zong. Kita lihat. Tirai 3. 3, 2, 1. Ya, salah pilih Fadila. Kotak suara yang Anda pilih ternyata hadiahnya di tirai 3 adalah Mr. Zong yang lagi ada di TPS. Kalau gitu, pantunin Mr. Zong, cakwak. Nah, roti buaya dimakan si Fadil. Pilih saya biar jadi presiden di Super Deal. Cakwak ewer-ewer. Aiko senang banget kelihatannya ya. Nah, kita nggak tahu berapa besar jumlahnya. Kita lihat hadiah kamu di ule. 3, 2, 1. Penusukan. Penusukan. Oh, iya. Anda busuk-busukan. Iya, pilih ule sih. Karena Anda mendapatkan uang cash nilai 10 juta rupiah. Jadi Anda nggak busuk. Anda luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta rupiah. Aiko, luar biasa 10 juta kamu dapatkan. Dan setelah ini asal tahu aja bahwa semua kontestan yang ada di sini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah utama. Hadiah utamanya apa? Mobil. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Lagi di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Oh, masih bertaburan para artis-artis di Super Deal dari Studio 19 ANTV. Tadi 18 ya. Pindah, kita setiap segmen pindah studio ya. Nah, kalau begitu hadiah utama yang ada di tirai 2 akan segera saya keluarkan. Bisa dimenangkan oleh semua yang ada di sini. Jika beruntung, kalau gitu kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Satu unit mobil senilai 119.300.000 rupiah ini nih adalah hadiah utama yang bisa Anda bawa pulang pada malam hari ini. Apabila beruntung, jadi semangat dan berdoalah. Oh, kalau begitu sekarang siapkan nomor kalian, saya akan panggil cantik. Nih, asisten Agan Uya emang cantik-cantik dan... Jangan genit. Kenapa sih ini dia? Tuker dong ah. Kocok. Ambil. 36. Adin. Ayo turun. Bu Frida.
Kacang, 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 kacang. Ambil. Sebel saya. 70. Oh, Lucky Hakim. Luar biasa. 70. Kocok, 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 kocok. Ambil. 13. Oh, Rian, Rian The Massive. Kita akan bermain, tapi hanya dengan satu orang di antara kalian. Artinya saya akan menyingkirkan, mengeliminasi, mengenyahkan, dan juga deportasi. Caranya adalah, nanti kalian memiliki kesempatan untuk melempar dadu ini sebanyak 3 kali. Dan nanti pada lemparan ketiga kita akan lihat posisi terjauh siapa. Yang sejauh dia yang main. Kayak main monopoli. Understand? Stand. Aisyah dulu sayang. Oke. Okay. Dan kita akan bermain di PHK. Pilih hadiah, Kellen. Ayo sah, sah. Lempar darunya ke Ule, lempar aja. Kesini, kesini ya. Caranya gini nih caranya. Kamu lempar darunya begini, kelunung-kelunung gitu ya. Dari gini, jadi kamu gini, caranya gini. Caranya gini. Ayo, jewer, jewer, cinta jewer. Kamu tuh anak Agan Uya, orang paling kaya nomor 3 di dunia. Kenapa pakai sandal jepit? Kanan kiri beda lagi. Waduh, stres. Udah jangan bilang-bilang mama nih. 1 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. Ya ambil aja. 5 juta. Jadi jam apa lah ini? Ini 220 juta ada. Nah. Ini dijual di Taman Puring tuh. Oke. Okay. 3, 2, 1. Set. Set, 4. 4, Le. 3, 1, 2, 3, 4, B. Lukai Hakim. Luki, di rumahnya masih banyak binatang gak? Tinggal dikit. Tinggal dikit, diapain, dimakan? Jual buat biaya kampanye. Oh, iya, iya, iya. Biaya kampanye. Terus, sekarang udah di mana sekarang hasilnya? Alhamdulillah terpilih. 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 Akhirnya jadi ya. Akhirnya jadi. Jadi kamu wakil para kucing-kucing itu ya. Oh. Bukan rakyat aja ya. Oke, 3, 2, 1. 3. 3. 1. 1. 2. 2. 3. C. Rian, Rian. Rian Sehan. 3, 2, 1. 3. Sami. 1, 2, 3. Nih caranya gini. Itu digini. 3, 2, 1. Putaran kedua. Okay. Satu, let's go. Dua, tiga. Ini caranya, Lucky. Caranya gini, lempar aja. Oh, oh, belum dihitung. Gak apa-apa. Set, 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 set. Enam, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Rian, mau diajarin caranya juga? Oh, enggak. 3, 2, 1. Udah ngelindingin aja. Ya. Set, set, set. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, terakhir nih. Kamu usahakan 6. Sini, sini diajarin lagi caranya. Nih. Jadi, ini terakhir nih. Ya, ya. Oke. Gini, gini. Lemparnya begini aja, oke. Oke, ya. Ya, enggak kayak apa? Apa? Kamu yang lemparin aja. Gini, gini caranya gini. Anak saya enggak? Aduh.
pincang udah. Oke. Tiga, dua, satu. Tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Ki. Lo kalau 6 masih menang nih, Ki. Sepatu gue ada haknya jadi begini. Nih coba kalau kayak gini anak gue kan gak ada yang masuk kan. Ya. Katanya itu papa dulunya. Sekarang tetap. Tiga, dua, satu. Satu. Nomor satu. Mana sih? Satu. Satu. Kalau kamu satu, dua, tiga, empat, kamu yang masuk, bro. Ya. Nah, tiga, dua, satu. Nah. Iya. Satu, dua, tiga, luar empat, biasa. Lima, enam. Kamu telah memenangkan pertarungan ini sementara. Satu, dua, dua juta. Satu, dua, dua juta. Terima kasih. Mau diantar? Oh ya. Nanti muncul lagi anak saya. Sepatu gue dong. Enam. Kamu panggil saya apa? Hah? Kamu panggil saya apa? Margaret. Berani. Aduh. Kurang. Ah. Lagi. Ah. Mayan. Aduh. Oke, Mas Rian. Untuk mendapatkan mobil ini, Mas Rian harus mencari tiga bintang di balik 16 huruf tersebut. Di balik 16 huruf terdapat tiga bintang yang kita nggak tahu tempatnya di mana. Namun, selain bintang, ada juga empat zong. Hati-hati. Dan selain zong, ada lagi amplop, box, dan tirai. Mengerti nggak, Mas? Ngerti nggak, Mas? Iya. Yeah. Ya tadi saya ngobrol, nggak nengok-nengok. Iya, iya. Oke. Oke. Kita buka dulu yang amplop. Ya. Yeah. Tiga, dua, satu. Singapura. Ini dia hadiah yang ada di dalam amplop, yaitu trip ke Singapura untuk dua orang senilai 10 juta rupiah. Oke, kita lihat box nih, box. Box. Tiga, dua, satu. Yaitu voucher belanja senilai 6 juta rupiah. Kita lihat tirai satu ya. Tiga, dua, satu. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai satu. Yaitu satu unit motor senilai 13.700.000 rupiah. Kamu kesini datangnya sama siapa tadi? Rian Sian. Dan... Oh, hey Rian, sini Rian, dua Rian. Ini adik satu kelompok ya? Ya, ini satu. Apa adik kakak pasti ya? Kembaran, beda bawa beda ibu. Oh iya. Nah, sekarang berdua diskusi tuh. Kira-kira bintangnya ada di mana? Pilih tiga huruf yang menurut kamu bintang. Nah, tuh diskusi. Gimana? Rian satu, Rian dua. Rian A, Rian B. Di Mando C. Sepakat udah milih. Apa? A. 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 Dua lagi. A. Rian Peci. Oke, Rian Peci sama Rian Sehan ya. A pertama. A. Dua. I. 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 Terakhir. O, O. Hah? O. A, I, O. A, I, O. A, I, O, E, O, ya. Yeah. Deal? Deal. Deal? Deal. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita buka yang A dulu nih ya, pilihan pertama ya. Tiga, dua, satu. Empat juta. Ternyata bukan bintang, jadi... Nggak untuk dapat mobil harus butuh tiga bintang nih ya. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama. Untuk pembukaan yang pertama saya kasih kesempatan untuk menukar. Mau ambil 4 jutanya atau mau ditukar saja?
Dangdut Flyer. Pasti pengennya bintang dong. I.O. apa sih? Tukar, tukar. Apa? Tukar. Yang mana? Kamu udah milih huruf hidup tuh, pengen huruf mati ya? Atau mau huruf hidup juga? Huruf hidup yang lain ada apa lagi tuh? Yang belum? E. E doang, iya. Apa huruf mati sekalian tuh ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Nanggung deh huruf hidup semua aja hidup ya. E ya. E. E. Apa sih? Yakin E? Yakin. Gak pengen huruf mati aja? Hidup aja lah. Hah? Nanggung udah mandi sekalian. Nanggung atau mungkin dari ini tuh ada N-nya tuh gak mau diambil. Y gak ada, R gak ada ya? Oke. Okay. Atau diskusi sama cewek-cewek cakep tuh sama Rian tuh. Ayo. Gimana geng? Geng, begeng. Gengs. Huruf mati disambil banyak loh. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Ya. Apa sih? Sudah, sepakat. Karena kita punya dua huruf yang sama, huruf N, kita ya. Pilih N. N, apa sih? Rian, Rian. Karena R nggak ada. Nakal, nakal ya. Oke, okay. Jadi N ya, deal? N, deal. Deal, deal? Deal. Oke. Okay. Mas Rian, Peci. Tadi udah milih I sama O. Kita buka I. Tiga. Mudah-mudahan ini bintang ya. Dua, satu. $4 juta. Artinya kesempatan untuk mendapat mobil hilang udah. Pupus, pupus lenyap musnah sudah. 4 juta saya kasih dulu. Yes. 1, 2, 3. 4 juta. Oke, 4 juta sementara udah didapat oleh Mas Rian, Duo Rian. Ada huruf O lagi belum dibuka. Kita buka O. 3, 2, 1. Apakah tirai motor? Apa jalan-jalan ke Singapura? 4 juta. Duit lagi. Bentar, saya ambil di bank dulu. Uang saya baru dikuras sama anak-anak saya tadi. 1, engok. Lawan ya. 1, 2, 3, 4 juta, 8 juta. Sementara, tapi kalau yang N ini bukan zong. Karena N ini, kalau N ini zong, maka ini akan memusnahkan 8 jutanya. Hilang. Tapi kalau ini hadiah, kita tambah lagi 8 juta plus apa yang dibalik N. Siapa tahu motor, siapa tahu. Bisa jadi ke Singapura. Nah sekarang gitu. Gini. Kamu mau 8 juta plus N yang kita gak tahu isinya apa. Kalau zong maaf saya akan ambil lagi. Tapi kalau hadiah akan bertambah. Atau gini aja deh. Mau 8 juta plus N. Apa 8 juta plus N-nya diganti yang lain. Pikir baik-baik. Kita gak tahu yang lain apa. Ayo. Bisa jadi motor, bisa jadi universal. Mau tetap atau mau ganti. Diskusi silakan sama tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya mau nguping. Kita mutusin untuk maju, karena mungkin... Ya, maju dengan N apa diganti N yang lain, huruf lain? Enggak, N aja. Yakin gak mau diganti? Enggak. Kenapa? Mungkin ini hoki karena dua Rian di sini, pakai N okay. Dua-duanya. Iya kan? Iya gak?
Karena udah nanggung. Apa yang buat kamu yakin bahwa N ini adalah hadiah? Karena mulai kesini aja kita merasa kita beruntung aja. Yeah. Apakah Anda orang yang beruntung? Saya yakin hari ini kita beruntung karena sampai babak akhir kita ada di sini, di depan ini kita beruntung. Oke. Okay. Hanya keberuntungan yang bisa bawa kita. Tapi tadi di pertama kali main kamu kan gagal. Ya kan ada temen. Atau enggak, di antara teman-teman kamu menurut kamu siapa yang kira-kira jarang dosanya yang... Biasa orang jarang dosa tuh ini loh, pendapatnya bagus. Oh gitu. Jadi kamu di sini cuma dua pilihan, antara mau lanjut 8 juta dengan huruf N, apa 8 juta atau N-nya diganti saja. Pikirin baik-baik atau tanya yang jarang dosa siapa? Lanjut dengan ganti atau lanjut dengan N? Gimana? Lanjut? Tetap N? Udah sepakat sih semuanya. Oke, okay, gak apa-apa. Deal? Deal? Deal. Yakin? Nah ini aja. Kamu yakin gak? Yakin. Yakin apa? Yakin N. N. Tapi kalau N ini zong, saya ambil nih. Lanjut. Lanjut. Ya tadi yakin-yakin lo dapet bintang, lo yakin-yakin bintangnya gak ada tuh. Terus lanjut. Nah, lanjut. Lanjut. Deal? Deal. Sekarang gini, saya punya pilihan terakhir. Saya takutnya kalian pulang hanya membawa kehampaan, kekecewaan, duka nestapa mendalam tak berkesudahan. Bagaimana kalau stop sampai di sini aja gak usah buka N-nya, tapi cukup dengan ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5 yang udah pasti. Nah. Apa lagi? Enggak. Kalau 8 juta plus N udah ya bisa jadi lebih dari ini. Tapi kalau N itu zong, 8 juta enggak ada apa-apa nih pulang hanya dengan tangan kosong. Pilihannya sekarang tinggal 8 juta plus N yang kita enggak tahu isinya apa N atau 5 juta yang udah pasti. Tadi saya udah tawarkan N ganti tapi tidak mau. 5 juta udah pasti. Saya takutnya yang itu zong ya. Jadi 8 juta habis. Mus. Yes. Pes. Pes. Rian R. Berikan keputusannya. Diskusi lagi dia. Jawabannya adalah dia memilih lanjut katanya. Lanjut. Lanjut. Dengan huruf N ya. Deal? Deal. Dengan resiko kalau zong 8 juta hilang. Ya, deal. Deal, deal. Deal. Nih 8 jutanya. Marilah kita buka N. Kita lihat N. Kalau ini adalah hadiah artinya 8 juta plus apa yang ada di dalam N. 3, 2, 1. Apakah Rian R berhasil membawa pulang dan mewujudkan cita-citanya dalam meraih masa depan nan bahagia? Ya. Pilihnya huruf N, dalamnya zong. Berarti hadiahnya semuanya hangus, Mas Rian. Sabar ye, cakwa. Saya udah ngingetin tadi, udah nawarin beberapa pemilih pilihan, tapi ditolak. Mentah-mentah, akhirnya. Ya, Mas Rian. Mas Rian, kita lihat bintangnya ada di huruf B. G. Itu huruf hidup, huruf mati kan? Sama huruf L. Huruf mati semua tuh. Nah, BGL, Bunga Gita Lestari. Oke, ya udah, enggak apa-apa. Ya. Silakan kembali dan meratapi kekecewaan nan mendalam. Oke, itulah super deal ya. Ada yang terlalu percaya diri tapi ternyata tidak membawa apa-apa pulang. Nah, kalau Anda ingin menjadi bagian dari mereka dan merasakan bagaimana rasa deg-degan dan rasanya berpacu dalam ke... apa ya?
kegembiraan dan juga kedeg-degan. Keceriaan selalu di Superdeal. Daftarkan diri Anda jangan deket-deket ke nomor di bawah ini. Gratis dari pungut biaya. Saksikan di Adventure of Hatin Surah ini. Dan Superdeal hadir setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu aja minggunya libur dulu. Saya pamit dulu. Superdeal. Gokil, 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 gokil.